Jepen Sengadau. Jepen Sengadau dalam bahasa Tidung berarti Jepen bermain atau Jepen pergaulan. Jepen Sengadau merupakan sebuah Jepen tradisi masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang telah ada sejak zaman dahulu. Jepen Sengadau memiliki gerak khas yang disebut ngangkat tano, mengangkat kaki sambil berteriak hah, yang bermakna ungkapan sigok penyawo, kegembiraan hati. Jepen Sengadau dibawakan penari secara berpasangan dengan jumlah genap antara 4, 6, 8, dan seterusnya. Jepen Sengadau biasanya ditampilkan pada saat pesta adat Irau dan dibawakan oleh kaum muda-mudi suku Tidung sebagai sarana mempererat tali persaudaraan sesama warga. Busana yang dikenakan penari adalah baju jukit seliur dengan aksesoris pohon nunuk atau pohon beringin emas sebagai lambang asal-usul nama Kabupaten Nunukan. Pengurus Bayangkari Cabang Nunukan, Kalimantan Utara. Penata tari Kusworo Waluyo. Penata musik Bedewa Musik. Penata busana Bedewa Collection.